dari perusahaan taksi online. Hmm? Nih handphonenya. Nih handphonenya nih. Makanya buka matanya, buka. Cepet cek. Gue dapet email juga. Jadi mulai sekarang kita resmi jadi driver taksi online. Yeay! Mana ya orangnya ya? Kalau lokasinya sih sudah sesuai aplikasi. Saya sudah sampai. Aduh, mudah-mudahan penumpang pertama gue ini orangnya baik. Tapi kan penumpangnya cewek ya? Biasanya kan cewek bawel banget. Nah, gue tahu. Daripada gue diajak ngobrol terus sama nih orang, mendingan gue nunduk aja. Oke. Jalan, Mas. Iya, Mas. Loh, drivernya perempuan ternyata? Iya, saya pikir penumpangnya juga perempuan. Soalnya... Oh, iya. Handphone saya lagi lowbat soalnya, makanya saya pakai aplikasi orang lain. Oh gitu ya, Mas.
Kita ke daerah Pondok Labu kan ya? Iya, kampus Taruma ya. Oke. Driver baru ya? Iya, Mas. Mbak. Mbak kok ngobrol gak nengok saya sih? Lehernya sakit ya? Diurut aja, Mbak. Idih, so asik banget sih nih orang. Pakai nanya-nanya segala lagi. Nih, gue tahu nih, ini orangnya pasti enggak banget. Aduh. Maaf, saya enggak sengaja ngerem mendadak. Tadi ada yang nyebrang sembarangan. Ya ampun. Ganteng banget. Iya, apa Mbak? Sakit ya, Mas? Maaf ya, Mas, sekali lagi saya beneran gak sengaja. Obatin aja deh. Hah? Ya. Aku ada P3K kok di mobil. Hah? Bentar, aku ambil. Enggak usah. Sebentar. Tapi bakalan sakit dikit, enggak apa-apa ya. Oke. Iya. Sakit ya? Enggak terlalu. Oke, udah ya. Nanti kalau misalkan kepala kamu masih sakit, kamu ke dokter aja ya. Takutnya kamu geger otak loh. Ya kali geger otak. Gak apa-apa kok. Aku udah baik-baik aja. Yaudah aku masuk dulu ya, udah telat. Iya. Thank you. Iya. Ya ampun, seneng banget. Aduh, ganteng banget lagi. Baik pula. Stop. Ih, kenapa pulang-pulang senyum-senyum kayak gitu? Kesan becinta ya? Ih, kok tahu sih? Lo tau gak? Tadi gue dapet penumpang cowok. Terus penumpangnya ganteng banget. Enak banget sih dapet penumpang ganteng. Hari ini gue dapet penumpang tuh aneh-aneh banget. Adalah bapak-bapak yang suka bersin-bersin, ya ampun jorok banget. Terus ada lagi ibu-ibu yang gak berhenti ngomong. Tuh ibu-ibu gak harus apa yang ngomong mulu. Sumpah sampe pusing gue dengernya. Tapi tadi ada juga sih penumpang gue yang aneh gitu. Cuman gue udah amat. Karena cowok ganteng itu udah merubah hari gue menjadi indah. Jadi gimana? Ceritain. Namanya siapa? Ya ampun. Gue lupa nanya namanya. Padahal tadi gue udah sempat ngobatin itu jidatnya yang memar. Gimana? Memar? Kok bisa? Iya, tadi gue gak sengaja ngerem mendadak gitu. Terus jidatnya malah kepentok sama kaca, jadi memar deh. Tapi bisa-bisanya sih, masa gue lupa nanya namanya siapa? Gaptek deh, tinggal buka kan historinya, kan ada tuh biodatanya, siapa yang pesan. Norak deh. Bener! Aduh. Siapa ya? Lah, tapi
tadi tuh dia nggak pakai aplikasinya sendiri, dia kayak pinjam punya orang gitu, terus namanya Amira. Coba. Nih, Amira. Ibunya kali ya? Bukan, bisa jadi pacarnya. Hah? Pacarnya? Iya, bisa jadi. Ya kali dia punya pacar. Ya orang ganteng ya pasti punya pacar lah. Ih, ah udah nggak mau denger. Ih, serem banget. Dadah. Hai. Hai. Kamu ngapain di sini? Tadi ada yang order ke sini, cuman pas aku sampai malah di cancel. Oh. Terus gimana tuh? Iya, enggak apa-apa. Aku di sini aja dulu sambil nunggu orderan dari penumpang yang lain. Ya udah, kalau gitu kalau misalkan belum ada yang order, gimana kalau kamu temenin aku? Boleh, temenin kemana? Itu, mall yang depan situ tuh, tau kan? Oh gitu. Yang di lampu merah. Nah. Oh iya, iya boleh. Kebetulan banget belum ada yang order. Yaudah yuk. Yaudah yuk. Eh, by the way, kenalin, gue Ernest. Oh iya. Traveling tanpa harus kemana-mana ya nggak sih? Itu dia. Kenapa aku suka banget baca buku? Berarti hobi kita sama dong? Tapi aku nggak percaya banget loh. Cowok kayak kamu suka baca buku. Soalnya kamu nggak ada tampang kutu buku sama sekali. Lah emangnya orang yang suka baca buku harus tampang kayak kutu buku gitu? Ya nggak juga sih. Judulnya juga kelihatan bagus ini buku, pasti aku yakin. Tahu dari mana kamu? Lihat aja keterangannya. Oh iya. Iya kan? Kamu nemu buku apa? Nih, ini juga keren sih. Kayaknya bakal aku ambil nih. Kamu mau jadi pengusaha ya? Kita beli dua-duanya aja kali ya? Boleh, boleh. Nanti abis kamu baca, terus aku baca, kita tukeran deh gimana? Bisa. Ya udah, kalau gitu mau diambil kan? Oke. Silahkan. Thank you.
lantainya. Udah ini aja, Kak? Iya. Eh, udah, biar gue aja. Ini, Mas. Makasih loh, dibayarin. Enggak kan murah. Bisa aja. Cie, lagi happy nih. Iya dong, tau gak? Gue udah kenalan sama cowok ganteng itu. Serius lo? Serius? Terus tadi seharian gue jalan bareng dia. Dia minta temenin kemana-mana. Terus dia bayarin gue ngopi. Pokoknya gue seharian sama dia, gue seneng banget ya Tuhan. Kok bisa sih? Ya bisa dong, selama ada usaha di situ ada jalan. Terus kapan mau kenalin gebetan lo sama gue? Ya gue bakal kenalin sih pasti sama lo, cuman ya gak sekarang kali ya. Soalnya kan gue baru kenal juga sama dia, belum jadi pacar gue juga. Nanti kalau gue udah serius sama dia gue kenalin. Oke, ya udah lo atur aja sendiri deh. Tapi pokoknya kenalin ya. Aduh, Reisha minta dikenalin sama Ernest lagi. Kalau nanti pas Reisha ngelihat Ernest, terus dia naksir sama Ernest, gimana? Reisha kan anaknya gampang banget naksir sama cowok. Waktu itu aja dia putus sama Rengga gara-gara diduain Rengganya sama dia. Kok lo ngomong sih? Apa jangan-jangan lo takut kalau gebetan lo diambil sama gue ya? Tapi lo janji ya, jangan ambil gebetan gue, awas lo. Ya ampun, gue janji gue gak bakal ngambil gebetan sahabat gue sendiri. Jahat banget gue kalau sampai gue kayak gitu. Janji. Gue jadi makin penasaran deh. Gimana sih gantengnya cowok yang lagi deket sama lo? Makanya kenalin sama gue. Aduh, susah dijelasin. Gantengnya tuh ganteng banget sampai gak punya kata-kata gue buat jelasin ya. Serius? Bahwa nanti pas gue liat taunya, ya lah biasa aja, bener ya ganteng banget? Enggak, ya lo tau sendiri lah tipe-tipe gue tuh pasti ganteng banget. Enggak sih, sebenernya standarnya mendingan gue sih. Tetap gak mau kalah. Iya lah gak mau kalah, pokoknya nanti kenalin ya. Oke, okay, gue gak kenalin, nanti doain aja gue deket banget sama dia sampai pacaran nih. Terus nanti ngelar ke gue, siapa kata gue itu. Amin! Amin! Kita bisa dapet diri! Untuk lokasi yang ibu tuju nanti lurus aja nanti belok kiri. Oh ya, makasih ya. Makasih ya ibu. Ya. Makasih. Kampus Taruna. Deket sini dong ya. Oke deh. Selamat siang, Mas. Saya udah sampai di lobi kampus nih, Mas. Iya. Oke, Mas, saya tunggu ya. Mas yang pesen taksi online? Iya. Gokil nih driver, cantik banget. Gak salah nih cewek secantik dia mau jadi driver taksi online. Akhirnya gue dapat penumpang ganteng juga.
Ya ampun, ini sih bukan ganteng lagi, ganteng bingit. Gue save ah nomornya. Kalau penumpangnya ganteng begini, dia minta anterin ke ujung dunia juga gue mau. Sayangku hanya padamu. Jadi? Silakan masuk mas. Mau saya nyetir atau gimana? Oh nggak usah mas, ini kan tugasnya saya. Silakan masuk mas. Oh gitu. Yaudah. Silakan masuk mas. Saya depan ya? Ya boleh mas. Jalan-jalan ke tanah abang, jangan lupa membeli baju abang saya. Ku seneng banget sumpah. Jangan baca dulu, dengerin gue cerita dulu sebentar. Iya udah apaan? Ada cowok nge-whatsapp gue. Siapa temen lo? Bukan, jadi cowok ini itu pelanggan gue di driver online. Terus gue gak nyangka sih dia nge-whatsapp gue. Yang perlu tau gak sih, dia tuh ganteng banget. Dan dia ngajakin gue ketemuan. Yang bener seneng banget sumpah. Berarti kesabaran lo selama ini udah membuahkan hasil dong? Iya. Yaudah, gue baca. Ih, tar dulu, dengerin gue cerita dulu. Kalau menurut lo, gue sosok jual mahal gitu, apa iain aja buat ketemuan besok? Aduh Res, udah, gak usah sosokan jual mahal deh. Mending lo balas aja, lo iain aja, daripada nanti tuh cowok pergi, lo aja juga yang sedih. Iya juga sih, jadi gue balas terus ketemuan besok? Iya. Udah kan? Ih, gak ngerespon kebahagiaan gue banget sih. Ya kan udah. Sampai mana tadi gue bacanya. Bila hati yang bicara, ku tak bisa menghindarinya. Cinta datang tiba-tiba, ku tak bisa menolak. Kira-kira sekarang Ernest lagi ngapain ya? Aku nyimpan nomor kamu, gak bilang-bilang sama kamu. Iya, gak apa-apa. Tapi kamu mau ketemu sama aku dalam rangka apa ya? Barang kamu ada yang ketinggalan di mobil aku. Oh, enggak. Ya, aku cuma pengen kenalan aja sama kamu. Soalnya, aku belum pernah nemuin driver taksi online kayak kamu. Maksudnya, kayak aku? Ya, maksudnya yang cantik gitu kayak kamu. Thank you. Oh ya, kita berdua belum kenalan. Oh ya, sorry. Kenalin, nama aku Ernest. Nama aku Reisha. Iya, aku udah tahu. Oh. Ernest kemana ya? Kok di telepon nggak diangkat-angkat? Ini jadi nonton apa enggak sih? Selfie mau? Mau selfie? Ayo. Mau aku kesana atau? Nggak usah, aku yang kesana aja. Serius? Iya, aku yang kesana. Kalau makan, tapi kamu yang pegang ya.
Kamu pegang. Oh iya. Bentar ya, aku lihat dulu. Aku langsung kirim ke WhatsApp kamu aja ya. Kirim kan nomornya? Masih dong. Udah aku kirim, coba dicek. Kamu di mana? Aku udah di mall ya. Udah masuk. Cia, gini, aku ada keperluan mendadak. Aku tinggal dulu nggak apa-apa kan? Oh gitu, iya ya nggak apa. Serius kok? Minumnya? Udah aku bayar kok, ya. Oke. Okay. Uri, sorry banget. Tadi aku kasihkan ngobrol sama teman aku. Aku nggak lihat handphone, sorry banget ya, maaf ya. Iya nggak apa-apa. Ini kita jadi nonton. Ya jadilah. Kamu udah beli tiket ya? Belum. Oh ya udah kalau gitu aku beli tiketnya dulu ya. Oh iya. Oke. Okay. Halo, Puri. Halo, Res. Lagi di mana? Gue lagi di mall nih, mau nonton. Kenapa? Bioskop. Jadi gini, kunci kontrakan gue ketinggalan di kamar dan gue butuh banget kunci itu karena besok gue revisi skripsi. Lo masih lama nggak? Ya, Res, gimana ya? Ini gue baru aja mau beli tiket, kayaknya masih lama deh gue. Ya udah deh, gue kesana aja kali ya. Gimana? Ya nggak apa-apa, gue tunggu aja ya. Ya udah biasa kan, bioskop biasa kan? Oke oke, ya udah gue kesana ya Pur, thank you. Tada. Itu jam berapa jadinya? Filmnya mulai setengah jam lagi. Oh gitu. Ya udah, masih keburu berarti. Hah? Keburu apa? Enggak, teman satu kontrakan aku mau ngambil kunci, kuncinya ketinggalan. Oh, jadi kamu mau nunggu teman kamu dulu nih? Iya. Iya. Oke. Aduh. Aku lupa beli cemilan buat kita nanti nonton. Ya udah kalau gitu aku beliin dulu ya. Oke. Aku tunggu sini ya. Iya, kamu tunggu sini ya. Masa bisa-bisanya kunci ketinggalan? Aduh, gue bener-bener lupa banget. Aduh, sorry banget ngelepotin. Nih, kuncinya. Thanks. Thank you ya. Kalau gak ada kunci ini, gue gak tau dia ngertian skripsi gimana. Lain kali, hati-hati. Jangan ketinggalan lagi. Kok lo cepet sih nyampe ya? Tadi gue di daerah sini, makanya gue cepet. Oh gitu. Lo sama siapa? Sama seseorang. Seseorang siapa? 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 Lu gak cerita? Siapa? Bentar, ntar lagi orangnya kesini kok. Oh, bentar lagi. Nah, ini dia orangnya.
sama Puri. Oh, Puri. Kenapa dia? Puri naksir sama kamu. Makanya kemarin waktu kita ketemu, aku gak cerita sama Puri kalau kita... Ernest kemana ya? Kok dia gak balas WhatsApp gue sih? Belakangan ini dia tuh cuek banget sama gue. Ini mungkin lagi sibuk kuliah kali Ernestnya. Ya mungkin. Cuman gak tau kenapa feeling gue kayak gak enak deh. Gue ngerasa Ernest itu ngejauhin gue. Apa gue ada salah ya sama dia? Udahlah, lupain aja deh. Acaranya seru banget kan? Ini nonton TV. Shh, udah jangan galau. Remote-nya mana? Nih, jangan diganti kan, ini seru. Oh, maaf, maaf. Ernest! Puri? Hai. Maaf ya, aku gak ngabarin kamu dulu sebelum kesini. Kamu lagi sibuk ya? Oke.
kita ngomong di situ yuk. Ernest, aku cuma pengen nanya, kok belakangan ini kamu jadi lebih pendiam ya? Maafin aku, Ri. Beberapa hari ini aku gak bisa balas WA sama telepon kamu. Oh iya, gak apa-apa kalau itu. Aku ngerti kok kalau kamu lagi sibuk. Aku udah punya pacar, Ri. Kamu ngapain kesini? Aku kesini mau ketemu kamu. Mau ketemu aku?
Emangnya kamu tahu dari mana aku ada di sini? Aku tahu dari Reisha. Iya, dia bilang tadi katanya kamu lagi ada di kampus buat bimbingan sama dosen kan? Dia pernah jadi driver online aku, makanya aku nyari nomor teleponnya dia itu di history aku. Oh, iya iya. Oh iya, aku udah baca semua nih buku, bagus banget. Kamu udah baca kan? Belum? Belum, kan aku langsung kasih kamu. Kamu belum? Aku pikir kamu udah baca semua. Padahal aku mau ngebahas buku ini sama kamu loh. Mas, makasih ya kamu udah nemenin aku seharian. Iya, yeah, sama-sama. Res? Hai, Pur. Baru pulang. Hai. Iya. Abis dari mana? Abis ngantar penumpang. Oh, berdua? Iya, tadi Ernest nemenin gue ngantar penumpang. Ernest juga yang nyetir. Baik banget ya dia. Oh iya. Baik banget. Hei, aku duluan ya, aku balik duluan. Oke. Oke. Okay. Dah. Dah. Hati-hati ya. Iya.
Ya ampun, gue seneng banget. Gue seneng banget, seneng banget, seneng banget. Sebel banget ya denger curhatannya si Puri sama Ernest. Kenapa sih mereka berdua bisa deket banget kayak gitu? Gue harus ingetin Ernest biar gak terlalu dekat sama Puri. Ya ampun. Ini power banknya Resya belum gue balikin ternyata. Gue balikin aja mumpung ingat. Deketin sih deketin. Tapi ya tahu batasannya lah. Pakai segala antar jemput penumpang. Oh, jangan-jangan kamu naksir beneran ya sama Puri? Loh. Apa-apaan sih ini? Kamu nelfon-nelfon nuduh aku. Lah, aku ngelakuin ini kan buat kamu. Kamu yang nyuruh gimana sih? Ya udah kayak gini aja deh. Kalau misalkan kamu enggak suka, aku bakal join Puri. Kelar, udah selesai. Jangan. Lagian juga dari awal kan aku udah bilang sama kamu, aku enggak suka sama ide kamu ini. Terus kita mau sampai kapan sandiwara depan Puri? Oh, oke. Ya udah, aku minta maaf ya tadi aku udah marahin kamu. Pokoknya kamu harus tetap dekat sama Puri. Tapi jangan terlalu deket. Ya aku tahu, aku yang nyuruh kamu buat dekat sama Puri. Tapi kamu tahu batasan-batasannya, kan aku cemburu. Aku mohon sama kamu, Nes. Pokoknya tetap jalani sandiwara ini. Dan jangan bilang kalau kita berdua udah jadian, ya. Ya, aku mohon sama kamu. Jadi lo udah jadian sama Ernest? Sejak kapan? Oh, atau jangan-jangan cewek yang dimaksud Ernest itu lo, hah? Oh, pacarnya Ernest? Res? Sekarang gue tahu kenapa Rengga mutusin lo dulu. Karena lo gatel jadi cewek. Dan mulai sekarang, persahabatan kita selesai. Terdiam diri kemarenungkan. Oh ya, satu lagi. Gue kesini cuma mau balikin powerbank. Makasih. Pur, gue bisa jelasin semuanya, Pur. Mungkin gue harus balik ke kontrakan. Pak. Kita kembali ke tempat tadi ya, Pak. Sorry, Pak. Puter balik ya. Ya. Oke, sekarang, Pak. Tahukah kau yang ku rasakan sejak kau pergi? Kenapa lo jahat banget sih rasa sama gue? Bisa apa sama lo? Pur, please maafin gue. Gue bisa jelasin semuanya, Pur. Pur, gue mau kemana? Mau pergi dari sini. Ya, Pur, please. Kan semuanya bisa diselesaikan baik-baik. Pur, please. Udah gak ada yang perlu diselesaikan. Enggak, gue bisa jelasin semuanya. Ya, please, jangan pergi. Semuanya bisa diselesaikan baik-baik. Pur, please, jangan pergi. Pur, maafin gue. Oh, gak ada yang tadi. Gue ngomong, gue gak mau jadi teman sama lo lagi. Pur, please, jangan pergi.
pergi, gue bisa jelasin semuanya, Pur! Pur! Pur, please, Pur! Gue bisa jelasin semuanya. Ya udah, perlu dijelasin lagi, Res. Ya tapi jangan pergi, Pur. Ada apa ini? Pur, kamu mau kemana? Kamu udah gak perlu pura-pura lagi sama aku. Sandiwara kalian itu udah selesai. Aku doain. Mudah-mudahan kalian berdua langgang. Dan semoga kejadian yang dulu gak terulang lagi. Mungkin aku harus katakan aku kehilangan. Bawahnya putar ya Bi ya. Situ. Tuh lihat tuh pohonnya. Kakak. Ibu berangkat ya. Iya, Pur. Menarik ya? Iya, Ibu biasa orderan. Ya udah aku buru-buru, maaf ya Bu ya, aku duluan ya. Hati-hati ya, Pur. Iya. Jangan telat makan, nanti sakit. Iya, Ibu. Bye, Puri. Bye-bye. Bye. Iya, mau berangkat ya? Excuse me.
Sudah. Ya silakan. Sampai juga akhirnya. Sekarang makin parah ya jalanan ya. Dari bandara ke rumah aja sampai 3 jam setengah kayak gini. Ya namanya juga kota besar, maklumin aja lah. Jadi lo sekarang tinggal di sini nih? Exactly, betul sekali. Sama orang tua atau tinggal? No, I'm staying alone. Sendirian aja di sini. Oh ya, besok lo sibuk kan? Enggak sih, kenapa emang? Kalau kita keluar, hang out, ngopi-ngopi, atau mungkin having dinner, mau nggak? Ya boleh ya. Gue jemput lo ke sini ya. No. I will pick up you. So, sekarang lo tinggal di mana? Sekarang gue nggak kos. Nggak kos. Oh, okay. Lo mungkin bisa WhatsApp gue atau SMS, kirimin alamatnya. Hmm? Nomornya tadi lo telpon, itu nomor gue. So, oh, iya. Don't forget to save it. Iya. Ada nomor lo tadi. Iya. Okay. Oh ya, thanks a lot buat hari ini. Thanks a lot. I'm very happy bisa ketemu sama lo juga akhirnya. Senang banget. Sama-sama. Ya udah kalau gitu gue balik ya. Sampai ketemu besok. See you. Bye-bye. Bye. Oh ya, besok kamu ada acara gak? Emangnya kamu mau ngajak aku kemana? Aku mau ngajakin kamu makan malam sama orang tua aku. Dalam rangka apa? Ya, aku pingin aja ngenalin kamu sama mama sama papa aku. Kita kan pacaran udah lumayan lama nih. Ya, udah seharusnya kamu tuh kenal sama mereka. Bisa kan?
Rengga? 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 Hai! Risha! Risha, ya. Hai. Lo udah stay di Jakarta? Bukannya di Australia ya? Ya, baru 3 hari aku sampai sini kok. Oh gitu, ya ampun. Aku seneng banget bisa lihat kamu di sini. Oh ya, aku boleh minta kontak kamu nggak? Boleh, handphone kamu? Biar aku masukin nomornya. Ini nomor aku. Sebentar ya. Sebentar. Iya. Halo, Bu. Iya, Ibu, saya udah di lobi. Apa? Ibu udah di parkiran? Sebentar, Ibu. 5 menit. Tadi saya mau masuk lobi juga macet. Sebentar ya, Ibu. Rengga, sorry banget. Gue harus jemput orang. Oh, iya. Nggak apa-apa. Next time kita bisa janjian lagi kok. Kebetulan aku juga udah janji sama orang soalnya dalam. Ah, gitu. Oke. Okay. Ya, bye, Rengga. Bye-bye. Aku duluan ya. Iya. Udah, Ibu. Ini udah sampai. Mbak, lain kali jangan sampai customer nunggu lama dong. Ini uangnya. Kembalinya ambil aja. Maafin saya ya, Bu. Hati-hati ya, Bu. Kembalian, kembalian. Ini aja uangnya kurang. Pelit, berisik lagi. Apes, apes. Reza ngajakin gue ketemuan, gue iyain apa enggak ya? Rengga? Ya, enggak, bentar. Kenapa? Kamu mau es krim gak? Kayaknya enak deh. Boleh juga, Teh. Ya. Hai, Res. Hai. Oh iya, ada apa kamu ngajakin aku ketemuan hari ini? Aku mau minta maaf sama kamu karena dulu aku sempat selingkuhin kamu. Aku ngerasa aku benar-benar bodoh banget waktu itu. Oh my God, Res. Oh my God. Itu udah lama banget, Res. Aku juga udah lupain itu. Serius, aku udah lupain dan menurut aku kita udah gak usah bahas lagi. So, now kita harus move on. Oke? Okay? Dan aku yakin kita udah sama-sama move on, kan? Jujur ya, aku belum bisa move on dari kamu. Kamu mau kan ngasih aku kesempatan lagi? Aku janji aku bakal berubah. No, it's not easy.
Iya, halo sayang. Halo? Kamu ini dari mana aja sih? Aku telepon gak diangkat, aku WA gak dibales. Kamu jadi kan malam ini ke rumah aku? Aduh sayang, denger gak? Dari tadi aku gak berhenti batuk, kayak badan aku juga demam. Bisa gak ke rumah kamunya ditunda? Terus gimana? Aku udah bilang sama mama sama papa kalau kamu datang malam ini. Aduh. Mama tuh udah masakin loh buat kamu. Ya ampun sayang, tapi ini aku sakit banget gitu. Kayaknya gak bisa kesana. Maaf ya. Yaudah. Ntar aku bilang sama mama sama papa kalau kamu gak bisa datang karena kamu sakit. Ya? Maaf ya sayang, maafin aku. Yaudah. Kamu mau aku datang kesana untuk nemenin kamu? Apa? Gimana? Ke kontrakan aku? Oh, gak usah. Besok juga aku sembuh. Nanti malam aku istirahat, besok udah langsung sembuh. Jadi kamu gak usah ke kontrakan aku ya? Yaudah, kamu istirahat ya. Oke. Yaudah, iya. Maaf ya, sayang. Dadah. Dadah. Rengga kemana sih? Kok tumben dia gak nyariin gue? Biasanya dia heboh ngajakin gue jalan ke sana, ke sini. Ini enggak ada dari tadi. Reisha gak salah WA nih. Dia janjian sama siapa di kafe? Jangan-jangan Reisha udah punya cowok lain. Ini nih. Ini yang bikin dia dari kemarin susah diajak ketemu. Dan selalu aja ada aja alasannya. Janjian sama cowok. Hai. Halo sayang.
Furi. Hai, Ri. Tuh main-main ke rumah. Lo balikan lagi ya sama Resha? Lo tenang dulu, Ri. Lo gak usah marah-marah kayak gini ya. Lo tenang dulu. Ya enggak, jawab aja. Lo balikan lagi apa enggak? Ya. Pur. Hei, Res. Kok kenapa berantakan banget? Res. Puri, maafin gue ya, Pur. Karena gue udah ngancurin persahabatan kita. Sekarang gue udah dapet karmanya. Rengga sama Ernest ninggalin gue. Semua orang yang gue sayangi ninggalin gue. Dan lo juga ninggalin gue. Gue minta maaf banget sama lo, Pur. Iya, udah. Iya, gue maafin kok, tapi jangan kayak gini dong, nah. Serius lo maafin gue? Iya, gue maafin. Lo mau jadi teman gue lagi? Gue mau jadi teman lo lagi. Tapi dengan syarat, lo harus berubah, ya? Gue harap dengan kejadian kayak gini, lo bisa belajar dan gak ngulangin kesalahan yang sama. Oke? Okay? Oh iya, satu lagi.
Gue mau kita berdua gak ngerahasiain apapun. Oke? Okay? Iya, gue janji. Makasih ya, Bu. Oh iya, Nes. Bukannya gue gak mau nemenin lo nih. Cuman gue harus pergi. Soalnya gue ada janji. Sama siapa? Sama pacar gue. Oh, udah punya pacar sekarang? Hmm. Siapa? Nah, tuh dia orangnya udah datang. Hai sayang. Hai sayang. Terdiam diri kemarenungkan. Lo sama Rengga pacaran sekarang? Iya, kita pacaran. Udah gak ada rahasia lagi kan diantara kita? Iya. Yaudah kalau gitu gue jalan dulu ya. Oke. Oke. Gak ada bahagia ya. Iya. Ntar ya aku buka. Thank you. Tahukah kau yang ku rasakan sejak kau pergi dariku? Hampir tak pernah ku tahu. Bye. Tahu apa mimpiku? Mungkin aku harus. Dalam hidup ini kita harus bisa memilih. Ingin memiliki semuanya ternyata juga nggak baik buat kita. Sifat dasar manusia adalah rakus dan egois. Bahkan mereka tak peduli dengan perasaan yang sudah mereka lukai. Sekarang gue paham apa artinya kejujuran dan kepercayaan. Gue janji akan merubah sikap yang bisa merugikan diri gue sendiri itu. Ya, semoga pengalaman ini buat gue paham apa arti hidup yang sesungguhnya. Ngedit gue. Ini ayangku. Ayangku. Buang ah. Taksi lagi dong. Mungkin aku harus katakan aku kehilanganmu.